السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم على كل حرف كتب او يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال: {وإذا كان الماء قلتين فلا ينجس بوقوء النجاسة فيه إلا إن تغير طعمه أو لونه awrihuhu walau taghayyuran yasiran wa idza kana dan apabila ada al ma'u air qullataini dua qullah Kalau sudah dikatakan dua kullah Itu dikatakan Al-ma'ul kathir Air banyak jadi kalau kita gambar, kalau kita kita artikan langsung, bila ada air itu banyak, kalau dua kulah berarti banyak. Falayan jusu maka tidak akan najis. Falayan jusu maka tidak akan najis. Biwuku in najasati dengan jatuhnya najis. Fihi di dalam air. Ketika air banyak Dua kulah Atau lebih Tidak menjadi najis air tersebut Dengan kejatuhan najis Masuk najis Apapun yang masuk najisnya Tidak membuat air banyak Dua kulah tadi itu menjadi najis Illa kecuali Berarti menjadi najis kapan intagayara bila berubah apanya yang berubah muhu rasanya air awlaunuhu atau warnanya air ruhu ataupun aromanya air walau sekalipun perubahannya yasiron sedikit Wa ma'u Kalau air itu dua kullah Kullah itu timba Ukuran timba itu namanya kullah Lah dua timba itu dikatakan kullaten, kullaten Yang dimaksud bukan timbanya yang diukur Tapi airnya yang ada di dalam timba tersebut dengan ukuran tersebut Sama dengan disebutkan zakat fitrah itu arbaatu amdat empat mud mud itu kalau tangan kita kanan dan kiri kita gabungkan itu namanya mud lah kalau kita pakai ukuran tangan kita nggak benar pakai ukuran mudnya nabi lah kula itu sama eh, apa kayak timba tapi bukan timba sekedar timba ada ukurannya sendiri Nah, karena itu nanti di, di akhir fasal ini akan disebutkan bagaimana ukurannya Alhasil kalau dihitung literan kurang lebih 216 atau 217 liter Di kisaran 216 sampai 200 liter Kalau air itu mencapai 216 atau 217 liter Maka air itu tidak akan menjadi najis dengan kejatuhan najis beda dengan pembahasan kita sebelumnya air sedikit benda cair atau air yang berubah dengan sesuatu yang dikatakan mukholid A apa berubah dengan sesuatu yang mudah dijaga darinya dengan sesuatu yang mudah dijaga darinya seperti pembahasan sebelumnya teh kopi atau misalkan e, minyak gas, minyak goreng atau juga apa namanya? E, apa air yang sedikit sekedar kejatuhan najis, bersentuhan dengan najis maka menjadi najis. Berubah ataupun tidak ketika bersentuhan atau bertemu dengan najis air sedikit Kemudian benda cair serta air yang sudah bercampur dengan sesuatu yang mudah dijaga, kopi, teh dan semisalnya air kopi, air teh, susu. Ya. Ini kan air air atau benda cair yang dikatakan disamakan hukumnya dengan air sedikit. Sekedar tersentuh najis, nggak hanya kejatuhan ya, kesrempet aja najis, maka menjadi najis, walaupun nggak berubah. Rasanya, baunya Ini sudah kita bahas Walaupun tidak berubah menjadi najis Tapi kalau air banyak Dua kulah 216 atau 217 liter Walaupun renang najisnya Yang penting Persyaratannya selanjutnya itu Tidak apa, ter, apa lengkap Persyaratannya lengkap Maka enggak najis Renang keluar lagi Tidak ada perubahan sama sekali Suci Misal ini, misal tikus mati, kita masukkan ke kolam ikan, atau kolam kolam, kolam renang, kita masukkan, kita ambil lagi, air kolam renangnya banyak, bukan hanya 2 liter, eh, apa dua liter, tapi sudah puluhan liter, apa, apa, apa ribuan liter mungkin sudah, gak berubah sama sekali, suci. Pak kamar mandi kita misalkan dikatakan sudah tiga kulah bahkan sampai 300 liter misalkan kita punya apa tekos mati masukkan kita ambil lagi gak berubah suci airnya tetap suci yang penting tidak berubah sekedar kejatuhan najis tidak membuatnya tidak membuat dia najis kapan akan membuatnya najis membuat air banyak itu najis dengan perubahan intagiaroh, kalau berubah tok muhu rasanya, rasanya berubah yang asalnya rasanya itu tawar ada sedikit eh, ada kecut-kecutnya misalkan karena kejatuhan najis maka najis. Kalau nggak ada perubahan aman suci. Aulaunuhu atau warnanya yang asalnya bening agak keruh karena kejatuhan najis maka dikatakan najis. Kalau tidak berubah sama sekali suci. Aurihuhu atau aromanya yang asalnya aromanya biasanya air ini agak banger atau ada agak busuk-busuknya maka menjadi najis. Ini semuanya tidak harus ada perubahannya. Oh, warna bau rasanya harus ada berubah. Semua enggak ada satu membuat airnya najis. Ini air banyak juga tidak peduli. Ini najis yang dimaafkan atau tidak dimaafkan sama aja. Najis yang dimaafkan ataupun yang tidak dimaafkan, yang penting berubah najis. Kalau enggak berubah enggak najis. Kalau berubah najis, kalau enggak berubah, berubah najis, itu air banyak. Ini yang, yang membedakan dengan air yang sedikit karena itu disebutkan ida apa? Disebutkan ida balagal ma'u kullatain lam yahmil khabatha atau lam yahmil khubtha. Bila air itu sudah mencapai dua kulah ya 216 liter atau 217 liter maka air tersebut tidak akan gampang menjadi najis. Tidak mudah menjadi najis, tidak tidak bahaya ter, terkena najis. Jadi terkena najis tidak membahayakannya kecuali dengan adanya perubahan, maka akan menjadi najis. Walau walaupun perubahannya hanya sedikit. Ya, walaupun perubahannya hanya sedikit, maka airnya semuanya menjadi najis. Terus gimana apakah kita buang enggak? Nanti ada solusi bagaimana air yang najis tadi itu akan menjadi suci kembali. Air yang yang suci yang suci terkena najis tadi, kita kembalikan menjadi menjadi suci ada solusinya. Dan itu akan kita bahas di pertemuan akan datang. Lah, itu kalau najisnya jelas. Najisnya jelas. Tapi kalau najisnya ini sesuatu yang samar seperti eh, apa namanya ya seperti pembahasan sebelumnya di dalam masalah bercampur dengan air mawar atau semisalnya di awal pembahasan kita di bab air taghayyuru takdiri kata hissi itu disebutkan perubahan secara perkiraan itu sama hukumnya dengan perubahan secara nyata jadi kalau ada air kejatuhan air mawar yang sudah tidak ada aromanya maka diperkirakan dengan satu sifat sifat-sifat yang tengah dulu sudah disebutkan sifat-sifat tengah itu seperti rasanya e, delima aromahnya apa e, menyan arab kemudian e, apa warnanya asir perasan anggur atau semisalnya itu kalau yang jatuh bukan najis yang jatuh adalah sesuatu yang suci tapi sifatnya seperti air yang itu di, di, dimasukkan di dalam mukholid sesuatu yang bercampur dengan air tidak bisa dipisahkan dengan air. Lah kalau ini sekarang kalau yang jatuh adalah najis, tapi najis ini sama sifatnya dengan air. Kalau airnya sedikit jelas langsung najis. Karena pembahasan air sedikit dengan sekedar bersentuhan, jangan kejatuhan, bersentuhan aja menjadi najis berubah ataupun ti, tidak. Tapi kalau sudah ini bendanya najis masuk ke air yang banyak bagaimana? sedangkan najisnya ini sifatnya persis dengan air apa contohnya kencing yang warnanya bening nggak ada aromanya Lek rasa rasane mesti beda tapi siapa yang mau nyoba rasane uyu kan nggak boleh kan nggak boleh mencicipinya nggak boleh lah ini airnya nggak ada aromanya warnanya bening seperti air hanya yang membedakan rasa lah sedangkan kita nggak boleh merasakan air lah air ini mungkin karena apa eh, apa namanya perempuan yang ini biasanya ngetes hamil atau enggak ya kencingnya diwadahi jatuh ke bak air karena mau ngetes pakai tes pack itu pakai kencing kan atau tes urin tes urin biasanya warnanya bening nggak ada aromanya misalkan buat ngetes mau jatuh ke air yang banyak. Sedangkan ini sudah sifatnya persis dengan sifatnya air bagaimana? Maka diperkirakan dengan sifat yang kuat. Apa sifat yang kuat? Sifat yang kuat itu seperti warnanya tinta. Aromanya misik, rasanya cuka. Jadi kalau rasa pakai cuka, kalau warna pakai eh, apa? tinta aroma pakai mie misik tutup misik sing di toko toko ya tutup misik yang asli kalau kalau sekarang isong ya misik ya pakai yang sejenis itulah artinya parfum yang aromanya kuat parfum parfum yang aromanya kuat lah percobaan itu hanya sekedar diperkirakan ya tidak dimasukkan kira-kira kalau dengan kencing sewada itu dirubah menjadi tinta kita masukkan ke air kira-kira kalau dimasukkan ke air airnya berubah atau enggak kalau berubah ya najis kalau enggak berubah enggak najis sama itu diperlakukan di apa minyak minyak mesik atau parfum yang pekat juga dipraktekkan dirasanya cuka kira-kira kalau cuka dengan kadar seperti A, kencing yang jatuh itu gimana kalau berubah ya berubah. Kalau berubah menjadi najis, kalau tidak berubah tidak menjadi najis. Itu eh, apa namanya cara kalau memang najisnya itu sudah sifatnya seperti air. Tentunya sifat yang dibahas adalah warna dan aroma. Tapi kalau rasa sudah nggak mungkin untuk kita coba rasanya kencing. Tidak di, tidak dia, tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Bahkan itu termasuk yang haram. Wallahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan.